Assalamualaikum sahabat Spiwaraf. Ketemu lagi di channel kita. Kita masih di Majalengka nih sahabat. Sekarang kita sedang menuju ke salah satu tempat wisata hits di Majalengka, yaitu Paraland atau Paralayang Adventureland. Dari Jakarta ke Paraland Majalengka berjarak 193 km dengan jarak tempuh sekitar kurang lebih 4 jaman. Sekarang kita sedang berada di Desa Sidamukti. Dari sini ke Paraland bisa ditempuh sekitar 8 menit menggunakan kendaraan baik motor maupun mobil. Paraland berada di area wisata Paralayang Gunung Panten. Lokasinya berada di Jalan Gunung Panten, Munjul, Sukahaji, Majalengka, Jawa Barat. Selain ada tempat wisata dan arena olahraga paralayang, di Paraland juga ada tempat penginapannya. Nah, kita mau menginap di sana dengan view kota Majalengka dari ketinggian. Untuk menuju ke sana harus menggunakan kendaraan pribadi ya, karena nggak ada kendaraan umum yang lewat di desa ini. Bisa dilihat sendiri ya, akses jalanannya baik dan jalanannya beraspal. Suasananya masih asri banget pedesaan karena di kanan kiri jalannya masih banyak pepohonan. Dan di sini kita masih melewati rumah-rumah warga ya. Dari sini kita ambil ke arah kanan. Nah, dari sini jalanannya mulai menyempit dan hanya cukup untuk satu mobil saja. Jadi, kalau berpapasan dengan mobil lainnya harus ada yang mengalah ya, salah satunya. Dari sini kita sudah dekat nih sama tempat wisatanya. Tetapi harus ekstra hati-hati ya, karena jalan menuju ke Paraland cukup terjal, menanjak, dan berbelok-belok. Karena kondisi jalannya yang seperti ini, jadi harus fokus ya berkendaranya dan harus menggunakan kendaraan yang sehat. Terutama remnya harus benar-benar optimal. Oh iya sahabat, kalau mau berkunjung ke Paraland jangan terlalu sore ya, karena jalanannya minim penerangan. Jalanannya juga sempit, kanan kirinya banyak pepohonan, jadi agak sedikit horor ya.
kita sudah sampai di area wisata Paralayang Adventureland. Ini area parkir kendaraan untuk yang ke Paraland. Kalau mau ke Paralayang, kita dikenakan biaya tiket masuk sebesar Rp5.000 per orang. Karena kita mau menginap di sini, jadi kita parkir di area parkir khusus tamu hotel. Dan untuk yang menginap di sini, nggak dikenakan biaya tiket masuknya lagi ya. Terima kasih ya atas perhatiannya sudah menonton. Semoga bermanfaat buat sahabat Spiwaraf yang mau main ke Paralayang Adventureland. Untuk tempat wisata dan resortnya, bisa cek di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.